Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sabar Baik Channel dimanapun berada, semoga kita selalu diberikan nikmat sehat, nikmat hidup, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan video kali ini saya akan berbagi pengalaman ya sahabat, dan masih belajar ini sahabat. Ini ada kipas 18 in, ini kotor banget ya sahabat. Ini biasanya di gudang, di pabrik penggilingan beras ini sahabat ya. Ini kasusnya diputer tangan, kalau nggak di on muter, tapi kalau di on dicolokin nggak mau muter seperti ini ya sob, cuma getar doang dan nggak mau muter. Ini keras banget ini. Oke, simak saja videonya. Untuk masalah kipas macet seret itu biasanya kotor, bosingnya udah aus ya. Dan di sini saya udah siapkan minyak GPU, juga bisa pakai minyak kayu putih, oli juga bisa. Oke sahabat, kita langsung bongkar saja. Seurungen bongkar kopinya diseruput sih. Mantap. Sekali lagi ya sahabat, jika dicolok ini dia nggak mau muter, macet kayak ngerem ya. Tapi kalau nggak dicolok itu dia mau muter yang asnya. Nah sahabat, jika sahabat punya kipas seperti ini, silahkan sahabat cek terlebih dahulu asnya, barangkali kotor, dan jika dibersihkan masih tetap sama, silakan cek ke bosing ya sahabat. Nah sahabat, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Untuk yang sudah subscribe dan yang belum subscribe, saya doakan semoga dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke sahabat, lanjut ya. Ini jika asnya goyangnya parah, ini bosing yang kena. Tapi kita coba dulu, kita bersihkan dulu
asnya ya. Kayaknya asnya juga kotor banget ini. Nah sahabat, untuk bongkar dinamo untuk melepasnya harus hati-hati ya sahabat. Dan ini yang namanya bosing ini sahabat. Oke, langsung saja ya sahabat, kita amplas ini kotor, kipas seret macet bisa jadi seperti ini penyebabnya ya sahabat. Jadi kita amplas ya dengan amplas yang paling lembut. Oke, simak terus videonya sahabat. Berbagi itu indah, berbagi itu ibadah. Apa yang sudah saya bagikan ini semoga bermanfaat untuk semua orang ya sahabat. Jangan pelit untuk berbagi tentang ilmu ya sahabat, agar generasi-generasi penerus itu bisa bertambah pintar, cerdas. Jangan takut kita bakal kesaing ataupun tersingkirkan ya. Jangan takut untuk beramal, membagikan sebuah ilmu atau keahlian ya sahabat. Oke sahabat, jika sudah digosok biasa halus. Nah ini sekarang kita pasang ya sahabat. Silakan sahabat bagikan atau share agar banyak orang-orang yang ingin bisa belajar seperti ini ya sahabat. Sekali lagi ya sahabat, jika kipas Anda seperti ini macet ataupun seret, cuman ada getar saja, silahkan sahabat cek asnya. Satu. Yang kedua, bosing. Oke, itu aja sahabat, semoga bermanfaat. Nah sekarang kita olesin ini ya, dikasih GPU ya. GPU bisa, minyak kayu putih bisa, oli bisa. Oke simak terus ya sahabat.
caranya mudah sekali ya sahabat. Jika kita mau belajar, punya keinginan, pasti bisa sahabat. Sekarang kita tes ya. Ini mengatasi seret hanya dengan minyak GPU. Nah, hasilnya seperti ini. Tuntas masalahnya ya sahabat. Oke, terima kasih video dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk para sahabat Sabar Bay Channel.